Kurungan 1 memutuskan bahwa 16 peruntukan kesalahan di bawah enactment Kanun Jenayah Syariah Kurungan 1 Kelantan 2019 adalah batal dan tidak sah. Keputusan itu disampaikan Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat yang mengetuai 9 anggota selepas membenarkan permohonan Nik Elin Mencurina Nik Abdul Rashid yang berasal dari Kelantan dan anaknya Tengku Yasmin Natasha Abdul Rahman. Okey, kita sambung. Pasukan siasatan jenayah pengubahan wang haram PBR.